Menjelang berakhirnya operasi Patuh Toba 2020, Satlantas Polres Asahan membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melengkapi dan taat peraturan lalu lintas. Tidak hanya itu, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, petugas juga menghimbau dan membagikan masker kepada pengendara. Bahkan petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan terhadap bus antar kota dan provinsi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembagian bendera merah putih dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Petugas berharap kepada warga agar tetap mematuhi dan tertib dalam berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Operasi razia ini menitikberatkan kepada himbauan dan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas serta protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Kegiatan razia ini, sore ini kita melakukan bagi-bagi masker, kemudian bendera merah putih, agar kita selalu mengingat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.